Kemudian di sini ada SMS juga tuh. Lihat SMS juga di sini kedeteksi. Nanti munculnya seperti ini, teman-teman. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, teman-teman, di video kali ini di sini saya mau share nih ya aplikasi untuk mengontrol ataupun memonitor smartphone terbaik 2023. Sebelumnya saya sudah pernah bahas, teman-teman ya. Itu di sini ada ClapGuard ya. Di sini kita akan coba bahas KidGuard Pro. Nah ya, nah teman-teman, di sini cara daftarnya gampang banget, teman-teman ya. Ini teman-teman juga bisa coba lihat-lihat dulu view demo gitu kan. Kemudian juga di sini kalau misalkan wah ini keren banget, bisa memonitor, mengecek, apalagi memeriksa gitu kan, apapun itu yang ada di smartphone yang kita pantau, yang kita monitor ya. Nah, di sini cara daftarnya teman-teman mudah banget, tinggal langsung saja sign up di sini ya. Itu bisa dengan menggunakan email, jadi nggak ribet teman-teman ya. Nanti ke teman-teman bisa langsung saja di sini ya sign up. Nah, ini teman-teman langsung aja diklik di sini, atau kalau misalkan biar nggak ribet teman-teman langsung saja sign in dengan menggunakan Google, itu lebih simpel ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti teman-teman setelah login ya, setelah buat akunnya, teman-teman nanti bisa coba-coba dulu aja di sini, masuk ke dalam demonya gitu ya. Nah, untuk cara installnya teman-teman nanti bisa disimak video yang sudah saya buat sebelumnya ya di channel ini. Jadi teman-teman nanti dicek aja link tutorialnya itu di deskripsi box ya. Nah, di sini kita akan coba lihat nih, kita coba view demonya. Di sini kita bisa monitor juga lewat smartphone. Lewat laptop atau komputer itu jauh lebih enak sebenarnya, teman-teman ya. Nah, di sini kita coba lihat nih view demo dulu aja, kita coba lihat ya. Oke, kita masuk. Nah, di sini kita ini basicnya via website ya, teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat dulu di sini ya, di titik 4 ini, kita masuk seperti ini. Nah, di sini ada phone file, ini kita bisa lihat ya file-file yang ada di telepon. Contoh di sini ada foto-foto, ada video preview ya. Nah, contoh di sini ada call log atau riwayat panggilan ya. Kita bisa lihat-lihat teman-teman. Tuh HK, SK, SK Pita ya. Tuh. Ya, ini kita bisa ketahuan di sini. Misalkan pasangan kita lagi nelpon sama siapa atau habis nelpon sama siapa, ketahuan di sini teman-teman. Ini keren parah sih ya. Nah, kemudian di sini ada SMS juga tuh. Lihat, SMS juga di sini kedeteksi. Nanti munculnya seperti ini, teman-teman. Gitu. Pokoknya nanti ketika aplikasinya diinstal dan begitu si HP-nya itu membuka WhatsApp, membuka message, itu akan langsung terdetek seperti ini, teman-teman. Ini keren sih. Ya. Kemudian juga di sini ada untuk melihat foto-foto nih. Nah, ada ya foto teman, dia akan langsung muncul seperti itu, dan ini mengakses si internal memorinya teman-teman, seperti itu ya. Kemudian juga ada foto-foto lainnya, contoh seperti itu ya. Dan kalau misalkan foto yang ada di smartphone-nya atau di HP anak atau pasangan kita dihapus, itu akan tetap tersimpan di sini karena ini basicnya cloud teman-teman ya, penyimpanan online gitu ya. Oke, nah kemudian di sini itu ada yang namanya location tracking ya. Nah, location tracking ini keren teman-teman ya. Di mana nih HP kita atau di mana nih sedang pergi kemana gitu kan? Ini akan ketahuan di sini ya. Oke, ini kita coba lihat ya. Nah, teman-teman ya, tuh ya, termasuk dengan mapnya. Kita coba lihat mapnya, dia akan langsung diberi tanda seperti ini, koordinat ya. Kalau jaringannya cepat, akurat, dia akan langsung membuka map teman-teman. Di saya lagi agak. Nah, ini teman-teman. Tuh ya, langsung ngedeteksi area di mana gitu posisinya ya. Ini keren sih, seriusan teman-teman ya. Nah, ini penting juga nih, di sini ada sosial aplikasi. Ini ada kurang lebih 15 aplikasi. Teman bisa lihat di sini, WhatsApp, Facebook, Messenger, Skype, Discord, Snapchat, Instagram, Tinder, Telegram, Klik, Viber, Line, WeChat dan QQ ya. Ini ada di sini teman-teman ya. Contoh di sini kita coba lihat pesan WhatsApp, nanti itu akan munculnya seperti apa. Nah, ini dia teman-teman. Oke. Tuh, lihat. Kan langsung muncul percakapan seperti ini ya. Nah, kan langsung muncul percakapan di sini, apapun itu yang ada di WhatsApp dia akan langsung muncul, teman-teman. Jadi kita bisa mantau gitu ya. Kemudian juga di sini ada video aplikasi nih. Video aplikasi contoh di sini anak-anak ya.
sedang nonton apa nih? Kita lihat nih di YouTube nih, akan muncul di sini. Nah, jam sekian anak kita membuka tentang apa? Judulnya kelihatan, ya, seperti ini. Tuh. Aduh, mantap pokoknya nih, teman-teman. Kemudian ada TikTok nih. TikTok juga sama. Dia nanti akan muncul. Dia lihat apa? Tuh, seperti ini. Kan ketahuan di sini ada timeline view-nya gitu kan. Selanjutnya yang paling menarik di sini ada lab recording. Jadi kita bisa merekam pada saat lab. Pada saat itu juga kita bisa record suara, oke, kemudian record screen layar gitu, teman-teman. Ini luar biasa sih, keren teman-teman ya. Kemudian juga di sini ada remote control. Kita bisa capture screenshot semau kita kapan aja dari jarak jauh. Luar biasa ya. Kemudian juga di sini ada take foto, mengambil foto tanpa sepengetahuan yang pegang HP tiba-tiba foto aja. Itu juga ada. Dan juga di sini ada track keyword. Jadi kalau misalkan anak teman-teman di sini di Google atau di penelusuran itu misalkan membuka film dewasa misalkan, itu akan langsung terdeteksi, terfilter, akan ada notifikasi. Anak saya sedang membuka ini, itu ada seperti itu, bisa teman-teman dengan menggunakan track keyword. Ini keren parah sih ya. Oke. Oke, itu dia tadi teman-teman ya, fitur-fitur paling top nih ya. Ada 12 fitur sebenarnya, itu keren parah di aplikasi ClapGuard ini, tepatnya di KidGuard Pro Android ya. Jadi teman-teman di sini kalau misalkan berminat langsung saja sign up dan nanti langsung saja teman-teman beli ya. Ini recommended banget sih, seriusan, terbaik di 2023. Oke, itu aja dan semoga informasinya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.